Hendro, sejak bergabungnya Listianto Raharjo di tim nasional ya, Anda praktis tidak pernah diturunkan lagi, terutama di Prapiala Dunia ini. Bagaimana perasaan Anda? Kalau perasaan saya sih biasa-biasa saja, soalnya semua itu tergantung pelatih kan, yang mana yang main dulu, mana yang diberi kesempatan. Jadi kalau buat saya sih ada Listianto masuk, saya agak senang juga, soalnya saya secara pribadi masih banyak kekurangan, jadi perlu banyak belajar dari dia. Begitu. Di Piala Asia lalu Anda memang sempat menjadi kiper utama ya setelah Kurnia Sandi cedera. Namun Anda dinilai masih lebih banyak grogi. Kenapa bisa begitu? Ini memang saya akui memang pengalaman internasional waktu itu baru pertama kali terjun di Piala Asia itu. Dan itulah yang pertama gitu ya. Dan sikapnya masih kurang tenang waktu itu ya. Jadi bisa untuk buat apa istilahnya pelajaran lah dari situ. Oke, untuk SEA Games mendatang, persaingan Anda di lini penjaga gawang ini akan semakin sengit ya, karena Kurnia Sandi juga akan bergabung penjaga gawang dari Sampdoria. Bagaimana sikap Anda dengan sengitnya persaingan ini? Saya kira lebih bagus kan, jadi bisa tukar pengalaman, tukar apa istilahnya, tukar istilahnya kemampuan gitu, saling koreksi gitu ya, mana dia yang kurang, mana atau kita yang kurang atau dia yang kurang. Jadi saya kira bagus untuk persaingan. Keterampilan Anda sebagai penjaga gawang memang cukup diakui ya, namun tidak dibarengi dengan sikap Anda yang dinilai kurang tegas dan agak malu-malu ya. Bagaimana komentar Anda? Sikap saya memang begitu ya. Mungkin waktu dulu di pertama kali di Mitra memang sikap saya memang jarang bicara, tapi begitu masuk di tim nasional akan harus dituntut untuk berbicara. Ya sedikit banyak kita harus robah dan alhamdulillah ada hasilnya. Dan Anda sekarang sudah berani memberikan instruksi dari belakang ya ke pemain-pemain yang senior gitu. Kira-kira begitu. Selama ini sebetulnya kenapa? Anda khawatir nggak enak atau bagaimana? Ya terus terang aja kalau saya sih belum. Pertama kita harus tahu karakter semua pemain belakang itu gimana gitu. Jadi selama ini selama di Platnas kemarin, mulai dari Piala Asia kemarin, itu masih istilahnya mempelajari karakternya gini. Tapi begitu sudah tahu, oh dia gini-gini, berarti kita enak langsung. Jadi ngomong lepas gitu. Jadi nggak ada rasa nanti takut apa sungkan lah istilahnya gitu. Sebetulnya berapa lama Anda butuh waktu ketika itu untuk mempelajari karakter teman-teman? Dia semenjak masuk di Piala Asia kemarin sampai terus Piala Danhill kemarin. Setelah Piala Danhill saya sudah tahu semua karakter pemain.